ucap juga di sana. Kali ini kita dibiarkan, namun sayang sekali nampaknya mayat gol. Akan nomor punggung 5 dan tertangkap jelas bapak wasit. Poin pertama untuk RS Garut, yang 1-0. Ancacak Jason lakukan sudah dapatnya pingsoknya. Galih di sana umpan ucap juga 1-2 variasi dilakukan. Badannya menyentuh net. Poin pertama pun lahir untuk tim dari MDC Cimalate 1-1. Ia dapat pukul 5, lakukan sudah terima pemberi di sana. Umpan Jason 1-2 variasi dorang dari terlebih dahulu. Masih ada pukulan baik. Ambil tinggi ucap juga. Galih untuk tim dari MDC Cimawarte 2-1. Kali ini sasih langkah langsung diterima dengan baik oleh pemain lawan. Jason akan keluar kembali dan 1-2-3. Bahkan tidak ada yang membantu melewatkan. Baik kembali ke RS Garut 2-1. Dan akan keluar pukul 2. Namun Sukanti sudah bersiap-siap kembali. Mengambil ancak-ancak dilakukan sudah didorong bola kembali. Ada kali masih menuju jauh jauh akan keluar kembali. Konsentrasi penuh dilakukan sudah di luar. Keluar lapangan dan periksanya untuk RS Garut 3-1. Ia satu sangat tidak menyerang dan tidak mempertahankan. Kembali berlakukan sudah 1-2 variasi dilakukan. Pertahanan dari RS Garut bertambah poin untuk tim dari MDC 4-3. Iya. Lakukan sudah. Jaya tekan bola kembali. Wah! Kita akan bola namun masih mampu. Bertambahlah 1 poin tentunya. Bola dipegang nomor punggung 10. Ancang-ancang Samsul Kohar. Lakukan sudah. Terima Agung Sugati 1-2 variasi lakukan. Febri di sana, umpan Jason siapa yang tertangkap dari belakang. Dengan sebalik yang sangat tajam, sang Piat ini berhasil menambah poin untuk RS Garut 4-6. Ia tinggal 2 angka lagi. Bisa menyabarkan perolehan poin di set yang terakhir ini. Lakukan sudah nomor punggung 8, terima kali di sana 1-2 pada sini lakukan. Dan poin pun bertambah untuk MDC Cimawate 7-4. Ia 7-4 kali hari ini dari Pak Agung Sugati di sana 1-2 pada sini dan terima kasih untuk Sunan di sana sekali sampai sekeras lakukan dengan pukul 9 dibaca dengan baik tingkat kesi yang mengawal kokoh menanggakan para pemain dari RS Garut. Ia 5-7 kembali 2 angka ketinggalan. Febri dengan jepik siapnya terima di sana kali Sunan di tempat kemungkinan bahwa siapa yang dibus. Sulkohar sehingga tidak bisa melewati net dan poin pun kembali bertambah untuk tim dari RC. Tinggal 1 angka lagi menyamakan perolehan poin di set yang terakhir ini. Lakukan saja. Dua angka apakah bisa terus untuk tim dari FDC meninggalkan perolehan poin di set yang terakhir ini. Lakukan sudah ini 1-2 variasi dilakukan. Jauh meninggalkan lapangan. Akhirnya bola yang dilakukan sang pointer Irwan dari FBC ini pindah poin untuk RS Garut. Ini bola dipegang sang Jimal, pointer handal dari Kabupaten Tasikmalaya. Lakukan sudah Sunan di sana 1-2 pada sini. Akhirnya sudah Sunan. Dan memang bola keluar 9-8.
kembali memimpin satu angka. Bocah Jajong kali ini orang dari entah siapa yang dituju, lakukan sudah Agung sudah di sana, umpan geser silap saja dilakukan, dapat diblokir. Sayang dengan saking kerasnya Kak Agung Sugante ini baru menambah satu poin untuk tim dari RS Garut 9 jam. Lihat lakukan sudah geser dari masa Fuzo Kohar di sana, umpan 6 satu masih dapat dengan yang baik, umpan geser siapa yang di sini. Dia sebelum menyerang dan sebelum mempertahankan, lihat di barisan belakang umpan geser siapa yang itu. Yang dilakukan sang Febri pun tidak bisa diantisipasi oleh para pemain dari FDC Cibawate. 3 poin kali ini mulai dipegang Agung Sugandi. Dia acak-acak Agung Sugandi lakukan sudah terima dalih di sana, umpan ucap jojo. Yang sangat tinggi.